Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi Selasa 27 Februari kemarin gelar tablik akbar di Kumpeh Ulu. Acara tablik akbar ini dipusatkan di Pondok Pesantren Da'aru At-Tauhid, Desa Muara Kumpeh, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi. Acara tablik akbar ini dilakukan dalam rangka memperingati Isra Mi'raj. Acara tersebut dihadiri langsung oleh Gubernur Jambi Al-Haris dan ribuan warga dan para santri. Penjabat Bupati Muaro Jambi Bahyuni Diliansah mengatakan, kegiatan ini sengaja dilakukan di tengah masyarakat seperti ini, karena selama ini setiap kegiatan dilakukan di pusat kota Kabupaten Muaro Jambi. Pejabat Bupati juga menyampaikan kegiatan ini sebagai ajang silaturahmi dan introspeksi diri untuk lebih meningkatkan ketaatan kepada Sang Pencipta. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi telah banyak melakukan perbaikan-perbaikan tentang pembangunan baik dari segi infrastruktur, kesehatan maupun dunia pendidikan. Dirinya juga menyampaikan rasa maaf kepada seluruh masyarakat Kabupaten Muaro Jambi atas kebijakan yang belum menyentuh hati masyarakat Kabupaten Muaro Jambi. Di pesantren Darul Tauhid sekaligus kita dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Kebetulan sebagai bupati saya pastinya tentulah ada salah dan hilaf dalam memimpin. Sekaligus tadi saya ada sambutan mohon maaf apabila hampir setahun setengah saya memimpin ada kesalahan atau ada janji bupati. Insya Allah ke depan merjadikan budaya. Muaro Jambi, Amrizal Fadli, Bungo TV.